Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati Hari Ibu, ribuan perempuan mengikuti senam bersama bertemakan Perempuan Jaga Keutuhan NKRI di kawasan Jalan Cikapundung, Bandung, Sabtu pagi. Langsung dipimpin Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari. Pemirsa, momentum Hari Ibu ini sebagai kebangkitan kaum perempuan dalam menjaga kesatuan NKRI. Ribuan perempuan yang merupakan ibu-ibu mengikuti senam bersama bertemakan Perempuan Jaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digelar di kawasan Jalan Soekarno, Kota Bandung, Sabtu pagi. Kegiatan senam bersama dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari. Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari mengatakan, kegiatan ini merupakan peringatan Hari Ibu yang melibatkan ribuan perempuan di Jawa Barat. Melalui peringatan Hari Ibu, diharapkan menjadi bersatunya kaum perempuan serta dapat memperkuat keutuhan NKRI. Oleh tim kampanye daerah Jokowi Maruf Amin Jawa Barat, ini persembahan bagi perempuan-perempuan Jawa Barat. Hari ini kami melakukan senam bersama, kemudian tadi flash mob, kemudian juga pemberian penghargaan kepada dua tokoh perempuan di Jawa Barat, yaitu keluarga Ibu Dewi Sartika dan Ibu Inggit, kemudian juga sebetulnya kami melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan bersama di sekitar acara. Itu yang dilakukan dalam rangka hari ini dengan tema Perempuan Jawa Barat Bersatu Perempuan. Dalam momentum Hari Ibu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar memuliakan sosok ibu. Yuana Kurniawan, Bandung TV.